Yuk ke UGD. Ya inilah calon-calon pembuat bayi tabung. Oke, soalan yang gimana? Ya, terima kasih atas undangan dari Bapak dan Ibu kami. KPJ Johor ini pusatnya di sini ya. Dan kita berkunjung ke empat tempat. Apa saja Bu yang kita kunjungi tadi, boleh tahu? Malaysia, salam satu Indonesia. Yeah. Yang dihormati Haji Asmadi, Regional CEO Southern 1, Pak Yusfa Henry, Assistant 1 Pengko Pemerintah. Batam. Pak Andra, perwakilan KBJ berpusat di Batam. Mr. Pranadat Prataban, our operations manager. Encik Muhammad Nur, pasti ramai yang sudah kenal. Encik Muhammad Nur sudah dinaikkan pangkatnya sekarang. Yeah. Dia jadi regional markom. Selamat datang kepada tuan-tuan sekalian ke KBJ Johor Specialist Hospital. Saya pasti ini bukan pertama kali tuan-tuan pernah datang ke sini. Ini sudah mungkin jadi rumah kedua bagi tuan-tuan untuk memperkenalkan dan membawa pesakit-pesakit ke KPJ Johor. Saya ada sedikit pantun. Makan tempe di waktu petang. Cakep. Dicicah bersama kicap cili. Mantap. Dari jauh tuan-tuan datang. Cakep. Terima kasih terima undangan dari kami. Ada pantun lagi. Rasanya tuan-tuan sudah mengenali tentang KPJ Johor. Saya cuma ingin mengemaskini beberapa informasi tentang KPJ Johor. KPJ Johor adalah juga Center of Excellence untuk beberapa center, salah satunya cancer yang tuan-tuan kenali sebagai kanker. So kita ada tiga pakar onkologis, iaitu Dr. Lam Wan Heng, Dr. Natasha, Dr. Lim Chun Seng. Perkhidmatan yang kami berikan sangat komprehensif dan kami juga ada dua Linac machine yang sedia memberi perkhidmatan kepada semua pesakit tak kira dari mana, dari Johor, dari Malaysia ataupun dari Batam. Kita juga ada tiga doktor pakar khusus untuk bayi tabung reproduktif, Dr. Mohan, Dr. Sharifah dan yang terbaru adalah Dr. Nurashikin. KPJ Johor juga dikenali untuk pusat pakar jantung. Seperti semua kenali, kita ada pakar bedah jantung iaitu Dr. Syed Adil dan empat lagi pakar kardiologi. Pakar tulang yang terbaru adalah kita ada ada enam pakar tulang. Dr. Narish berpengalaman, Dr. Tan KK pakar spine, Dr. B sports surgeon, Dr. Rudy yang terbaru ni untuk Pak Rudy di sini. Micro hand surgery. Ada Pak Rudy juga. Yang terbaru juga adalah Dr. Goh Kian Lian. Ini pakar orthopedic oncology. Yang ini perlu dibuat tunggu janjinya. Yang lain-lainnya tu almost complete. In KPJ Johor sangat komprehensif perkhidmatannya. Jika tuan-tuan RM1 dan satu lagi adalah RM800. Kedua-dua paket ini setelah bersama-sama sekali dengan penginapan ada di TISA berdekatan dekat sini dan juga ada di KSL. So dalam goodie bags pun kita ada letakkan sekali lah kita punya paket-paket dan juga consultant directory. Tuan-tuan boleh tengok dan refer kat situ lah. So saya rasa untuk
ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan saya maju. Ada 12. So prosedurnya mula-mula nanti patient akan datang jumpa doktor. Doktor dah tengok dia punya keputusan darah, dah ambil segala test di sini, dah ambil keputusan darah, then baru boleh proses chemo. So caranya dekat sini chemo, doktor akan bagi melalui injection IV. So kita akan letak tempat masuk air di sini ataupun chemo port. So kemasukan ubatnya akan melalui sini, tangan ataupun di sini lah. So biasanya satu pesakit dia punya durasi tak sama lah. Dia 3 jam, 4 jam depends pada ubat apa yang doktor bagi. So diorang akan duduk di dalam ni, saja tak boleh keluar daripada sini sampai chemotherapy session habis. So itu kalau berapa lama balik lagi chemo gitu kan? Ada yang setiap 1 minggu, ada yang setiap 2 minggu, 3 minggu dan sebulan. Bergantung kepada ubat-ubatan yang ditetapkan oleh doktor dan segala jenis sakit kankernya apa. So kita pada itu lah doktor akan bagi appointment untuk temu janji seterusnya. Dan sekarang sudah ada penemuan ubat misalnya yang chemo bikin rontok buku apa masih sekarang sudah masih apa juga? Masih ada sebenarnya nanti bila di tes pada penyakit doktor akan terangkan lah kesannya apa so patient akan sedia maklum lah apa kesan yang dia akan dapat di lepas jalan kemo. Tapi tak semua buat kemo lah yang akan bikin rambutnya gugur ke apa ke tak. Setengah kemo saja. So kebanyakannya generalnya kalau kemo tu mungkin dia akan rasa letih. Dia bukan immediate masa dia tengah buat lah. Dia akan rasa seminggu selepas dia kemo. Ya, bisa ikut urutan ya. Jadi model lah. Okay. 13 mili hari tu. 15 Yes, WED, kan? Yes. Okay. Semua important. Yes. Ini untuk kanker. Yes, kanker. Untuk kanker dia. Kanker untuk. Penampakan. ID-nya cantik. Jadi lebih besar ya? Serasa di hotel, bukan di rumah sakit. Iya. Lebih mempercepat penyembuhan. Nah, itu dia. Itu dia. Ini toiletnya. Tadi ada ini. Wah, itu kan ini mana? Jadi pakai sakit. Pakai sakit apa?
Gak ada orang merokoknya ya. Amat tinggi dia nanti. Ada terima kasih. Inilah lokasi tempat proses perawatan dan pertama informasi dari pihak rumah sakit KPJ, satu kali pengobatan atau nilai itu sekitar 28.000 atau 90 jutaan rupiah dalam sekali proses pembuatan bayi tabung. Tidak ada garansi. Satu sekali injeksi, semoga jadi. Yuk ke OGD. Ya inilah calon-calon pembuat bayi tabung. Ini bapak duduklah. Bawa pacar lah di dalam. Jadi pada senang asasi ya. Di rawat di sini. Itu di sini ya. Datang ke sini dulu dia. Petugasnya sama kusina sama saya. Iya. Hari ini ada yang masuk kah? Belum. Tidak ada masuk ya. Oh iya. Terima kasih. Dengan siapa kah? Ya. Nama siapa? Bu Sida. Bu Sida. Ini Bu siapa namanya? Bu Nuri. Bu Nuri. Jadi kalau orang Batam kok saya cari Bu Sida dan Bu Nuri. Iya. Iya. Gini nampak lah.
Lebih penting lo pun daripada gue. Oke, soalan yang gimana? Ya, terima kasih atas undangan dari Bapak dan Ibu kami. KPJ Johor ini pusatnya di sini ya? Dan kita berkunjung ke empat tempat. Apa saja Bu yang kita kunjungi tadi, boleh tahu? KPJ Johor ini adalah hospital yang pertama yang ditubuhkan di dalam KPJ dan sekarang ini usianya sudah 42 tahun. Antara Center of Excellence dalam KPJ Johor ini adalah pusat kanser, kanser center, pusat bayi tabung dengan pusat jantung. Kami juga adalah memberi perkhidmatan yang komprehensif, yang lengkap untuk semua penyakit-penyakit yang ada. Dan kami ada lebih kurang 80 doktor-doktor pakar yang boleh dan bisa membantu para pesakit daripada Batam. Okay, ada tambahan? Sip. Bang Yuspa, dalam kunjungan ini seperti apa, Pak? Ya, pertama, Batam dan Johor memiliki letak yang sangat berdekatan. Dan memang sebelum pandemi banyak pasien-pasien, terutama dari Johor, Jepri, dan Indonesia di bagian barat yang datang berobat ke sini. Nah, sekarang sudah pandemi sudah selesai dan akses antar negara sudah dibuka. Kemudian hubungan kerjasama dan kesehatan ini juga terus kita tingkatkan. Bapak ada nambah? Mungkin kalau saya bisa nambah, keunggulan seperti yang tadi Ibu Aliza sudah terangkan. Satu lagi sebab dia hospital yang pertama, kita sudah berkiprah lebih 40 tahun. Jadi doktor-doktor pakar kita sangat lengkap. Jadi kalau satu penyakit, ada penyakit lain, kita akan datang satu tim. Dan satu doktor individu satu-satu. Jadi kita satu tim, sama-sama akan cuba yang terbaik untuk pasien. Jadi itu saya rasa keunggulan yang bisa saya ketengahkan, kita hadirkan ke pasien-pasien secara lengkap. Nak tanya gurau ya, untuk bayi tabung ada garansi nggak? Belum bisa Pak, garansi dari awal. Oh iya, terima kasih. Demikian laporan Warta KBTV dari Johor, Malaysia. Tepatnya dari Kumpulan Pengobatan Johor, KPJ. Video ada beberapa seri, silakan simak sampai selesai. Khusus bagi Anda yang pengobatan jantung, kanker, dan bayi tabung. Terima kasih.